Mei. Welcome, Vi. Mei, salam kenal ya, Mei. Welcome. Ya, salam kenal. Mei, kamu katanya bentar lagi mau nikahan sama Cep Sanun ya? Hah? Kok ketawa sih? Ditanya. Insya Allah. Ya beneran. Oh, insya Allah aja, yang namanya jodoh gak tahu kan kok. Tak. Lu keren, lu Sanut, anjay. Anjay. Ini namanya BS kok. BS itu apa? BS itu Balad Sanud. Ini kekuatannya tap-tap. Gak ada yang ngalahin. Iya. Guys, kalian tap-tap juga lah, guys. Kalian mau jangan typing-typing aja, guys. Tap-tap gak ada yang ngalahin, pokoknya mah. Tapi lu dapat meme, lu udah boleh ini lo, lu sholat lu jangan pernah apalah ya, yang penting harus tetap lo dapat meme. Iya, pastinya kok kalau ibadah pan emang harus dan wajib kan. Iya. Mm-mm. Semoga lancar lah ya. Amin. Masal elek karena apa? Otong. Apa kamu gimana? Kamu sama aku? Ih, dengar dulu. Apa? Si Sanut ini, dia tuh biasanya berisik. Tapi kalau ada meme, dia jadi gitu, jadi enggak, dia beneran mau nikahan sama meme beneran atau tidak? Ih, kenapa sih? Bener. Oh, iya. Kok aku rada-rada enggak percaya gitu. Kenapa? Enggak lah. Tapi memang mereka ini ada muka suami istri sih, agak mirip. Iya kan? Iya. Mirip-mirip mana ini. Kamu Ustadz ya, Sanud? Bukan, aku bukan Ustadz. Oh, gak, tapi kamu mirip Ustadz tau? Enggak lah, enggak. Jauh lah kata, jauh deh kata Ustadz. Aku mah biasa aja bang, biasa anak. Iya ya? Gagah dari BS-nya, anjay, power well, bos, ah. Nampu. Cep Sanut. Cep Sanut itu artinya apa? Cep Sanut, nama. Oh. Iya, nama. Keren. Kok dari mana emang, kok? Aku dari Sumatera, dari Medan. Oh, dari Medan. Iya. Yeah. Iya, salam kenal, pokoknya benar sehat. Salam satu rahmi aja kok. Ya, sama-sama. Salam. Andi, nuhun. Ah, well. Keponakan Ade Londo. Ade Londo siapa? Tahu, tukang pukis, tukang kacak kue, bohong. Kamu keponakan Ade Londo? Bohong, bukan itu mah kok. Kamu durhaka kamu sama pamanmu. Enggak, bukan itu mah kok. Aduh, nuhun. Iya. Yeah. Kali dua usian bos anjay. Kali dua ngeliwat. Ya ini Kalis versi Bandung nih guys. Cep Sanut nih. Itu masih kalah jauh lah kalau sama Bang Kalis mah. Iya. Aku mah gak ada apa-apanya. Cep Sanut. Tadi abang habis ini. Habis apa? Habis PK ini, Inter nggak? Enggak, PK Inter. PK biasa, aku nggak pernah PK Inter. Oh, kirain habis PK Inter. Enggak, PK biasa aja. Mau PK sama dia, ditolak terus sama dia. Katanya dia udah punya cowok, udah punya pacar. Iya, dia mah emang agak songong dikit kok. Iya. Papi aing merenaon yeuh, papi aing tinggal di merenaon yeuh. Ari papi aing geus datang ki mah moal balik euy si papi mah dunya di merenaon yeuh papi. Ini si netizen suruh kamu selawat nih. Selawat apa? Enggak tahu suruh selawat kok, suruh selawat semua. Mau enggak? Mau. Ada mau enggak sih? Allah pangeran ya Allah. Padahal. Allah.
meledau. Aing nuhun nuhun Abah jujur. Allah khairan katsiran ya Allah. Ada maung guys, ada maung lewat guys. Ada maung di sini tuh kan ada kan maungnya ge. Woi. Ada maung. Aduh ampun 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 su. Halo Kak Isa. Kak Isa halo. Nuhun pe. Allahu Akbar. Allah. Halo, ya Allah Allah. Mau galak liwat ngali tapi mampu ke doang euy. Nuhun pi. Jadi kalian bertiga ini orang Sunda. Iya. Iya. Kenalnya di TikTok. Iya. Jadi Cep Sanut kenal sama si Meme di TikTok juga. Di TikTok. Pacaran terus mau nikahan gitu. Ya. Ya. Hah? Gitu mana lelaki pe? Kok oh, mereka senyum-senyum ini? Ya, enggak kok. Gue liat muka si Sano lucu guys. Jadi kalian pacaran ya? Pacaran di TikTok terus mau nikah gitu. Udah pernah ketemuan belum? Hah? Si Meme malu-malu guys, dia guys. Meme malu-malu guys. Aduh, ya Allah. Papi. Sanu, kamu panggil Meme siapa? Baby. Apa? Panggil Meme, sayang atau baby atau mama atau mami? Umi. Yeah. Ayo Akbar. Enggak bohong. Meme panggil kamu apa? Tanyain. Meme, kamu panggil si Sanu apa? Hah? Meme malu-malu guys. Meme. Iya. Abi ya. Ya. Abi itu abang ya? Abi itu aku gitu. Kalau kamu itu mane gitu kok. Jadi Meme panggil kamu apa? Aku. Hah? Iya. Abi, Umi itu kayak mama, kalau Abi itu kayak papa gitu. Oh, jadi kalian panggilnya mama papa gitu. Mama papa ku tak suka. Papa juga melarang. Ya, itu takut. Ya. Tapi satu pendiam, satu itu ribut, ya udah kalian cocok sih. Kalian tuh ibarat kayak saling mengisi. Thank you, Yusuf. Kalian tuh ibarat kayak saling mengisi kekosongan. Kok jangan kayak gitu mulu, kok aku jadi malu tau. Kenapa malu? Yang malu itu Meme deh, tadi aku lihat kalau kamu gak ada malunya. Aku juga malu sebenarnya makon, cuman aku berusaha tidak terlalu jangan malu. Diekspresikan malunya. Iya gitu. Sebenarnya aku pemalu banget aku mah. Iya, selawat tuh sampai berapa kali tuh mosen, selawat katanya. Selawat apa? Oh. Cuma selawat. Bos ini wangi. Masya Allah nungun bro. Selawat lagi katanya, selawatnya bu. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada musik soalnya di sini aku lagi di Kajarta kok. Oh di Kajarta. Atau si Meme selawat Meme. Meme nggak pandai. Yuku kamu yang belain dia disuruh selawat. Iya. Ya. Oh orang ini Umi Abi sering membela guys. Umi Abi sering membela. Satu lawan satu. Iya. Oh lawan si Cep Sunat, Cep Sanut. Hei Cep Sunat. Hei. Cep Sanut. Salah. Oh, abis ini kita satu lawan satu ya Cep Sanut. Ayo boleh kok.
Tapi kamu kenceng loh, kamu ada maung tadi lewat, gila ada singa. Itu mah kebetulan ada papi ngelewat. Emang papi begitu, jadi nggak cuma ya. Tiga doang dia. Kaget aku. Iya, aku juga kaget. Orang aku lagi diem kan ya. Masa dikali si maung, oh tidak aja ya. Aku waspan. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Kapan nikahnya? Aduh, kok udah banyak gitu loh, jangan-jangan dulu kok. Soalnya aku masih muda, baru juga sweet sepentin. Tapi katanya bulan 2 menikahnya. Bulan 2 apaan? Kata si dia ya? Enggak. Hah? Enggak kok. Dia doain aja yang terbaik pokoknya mah kok. Doain aja, aku siap doain yang terbaik. Semoga Meme jadi istri yang soleha. Kamu jadi suaminya solehin. Soleh aja kok, jangan solehin. Kalau suami soleh juga? Soleh. Gitu. Suami yang soleh. Bisa membimbing Meme ke jalan yang benar. Nah, itu benar. Amin. Tapi kokonya udah berkeluarga juga? Aku belum, gak ada yang mau. Si dia gak mau sama. Dia gak mau sama. Sultan ini bohong banget. Ya. Iya. Oh, maunya sama Dea ya? Dia dipanggilnya sama. Widih. Rewas. Thank you user. User siapa nih user? User. Thank you user. Wah, ada orang baik lewat, guys. Jadi kita 1v1 ya. Ya boleh. Oke, okay, bye-bye deh ya. Bye-bye Meme. Bye-bye. Ya. Ya. Bye. Ya, deh. Eh, kiss-kissnya mana? Kiss-kissnya mana? Kiss-kissnya? Enggak usah, Meme. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bye, Meme. Aduh, Bang, aku... Cep, lu berapa sih, Cep? Kamu masih muda kok, baru juga 20 tahun. Kok Meme mau sih sama lu? Digo, parah bener. Mau tap-tap ya, sok buruk mau tap-tap cing kenceng, pokoknya mah gas. Muka lu boros tau, Cep. Iya. Tapi lu, ini sih, lu, apa ya? Beruntung ya, termasuk lelaki yang beruntung lu dapat si Meme. Alhamdulillah. Ya, selama ini kan gak ada yang instan juga. Karena beberapa aku ngelewatin kayak gimana-gimana gitu. Ngelewatin apa? Ngelewatin lorong? Susahnya udah lama kok. Hah? Susahnya aku udah lama. Susahnya udah lama? Mm-hmm. Emang sekarang senang? Sekarang udah senang? Alhamdulillah, sekarang mah ya bersyukur aja. Belum sih kalau senang banget mah gitu. Lu kerja apa, Cep? Enggak sekarang. Aku kan dulunya santri kok. Santri. Nah, jadi akunya santri. Jadi mungkin adanya kayak gini, jadi aku lebih fokus gitu. Oh, kamu sekarang fokus host di TikTok gitu. Oh, oke. Aku baru tahu kamu cek sound. Iya, makanya kenalan dulu dong. Baru-baru sih, kalau aku juga baru juga, belum ada. Berarti kamu termasuk orang yang beruntung loh. Bisa sukses di TikTok, terus bisa dapat jodoh di TikTok. Cantik lagi anjay. Cantik ya? Itu mah nggak ada lawan, makanya mah kayak apotek tutup, tau nggak kok? Iya. Tapi harus hatinya baik. Gak ada obat gitu-itu, wah. Tapi yang penting hatinya harus baik, jangan cantik-cantik doang. Tapi apa udah baik, mau sodako huin aja kak, ko. Hah? Aku mah mau sodako aja sama ko Tommy ini mah. Sudah apa? Enggak lah, kamu tadi gila, kaget aku. Udah kawin aja, beda tipis nih 14.000 sama 3.000. Cuma nonton doang kok, nggak ada yang nge-gip mah. Iya. Enggak lah, kamu jangan merendah lah.
Bener, emang benar, emang gambar rendah, emang nggak ada di sana, emang biasa aja. Ya. Cuman toh ya gening bos, nungun bos ah. Anjay, edas, beberapa dagan, budak. Halo, pangeran. Meledak. Oh, di sana ada Bang Akmal ya? Iya. Salam, Bang. Kamu kenal sama Bang Akmal? Aku tahu kalau kenalan belum sih. Tahu lah ya. Tahu lah siapa sih yang gak kenal sama Bang Akmal. Salam-salamnya dari Sanud Bang Akmal. Tapi ini aku nge-host baru juga berapa bulan kali aku mau. Ya lah, kamu makanya kamu baik. Kalau orang baik pasti dipertemukan sama orang baik. Pasti banyak bantu kamu. Yang penting kamu tulus tau, jadi orang tuh harus tulus. Iya. Jangan nggak tulus. Jadi orang tuh jangan kayak perhitungan terus nggak tulus lah gitu. Iya. Itu nggak bagus. Mengerjakan segala sesuatu itu harus tulus. Benar. Semuanya kan karena rezeki itu pasti ada. Iya. Prinsip San kan nggak mau jadi manusia yang baik, lebih baik. Jadi manusia yang ikhlas, karena manusia yang ikhlas pasti baik dan manusia baik belum tentu ikhlas gitu. Benar. Masya Allah. Tapi kamu ikhlas gak sama si Meme? Wah, tuh ikhlas parah kok. Kamu ikhlas gak kalau nikah sama dia? Wah, aku ikhlas parah kalau aku nikah sama dia mah. Tapi nggak tahu. Kapan kalian nikah? Nggak tahu sih kok itu. Ya ini mah. Berjalannya. Tapi katanya bulan 2 kalian nikah gimana sih? Oh, enggak itu mah di ini aja sama netizen biasa. Oh. Kirain kamu mau nikah beneran nikah. Kalau beneran nikah gila kamu beruntung kamu. Muka kamu kan agak pas-pasan. Tapi ya aku doain yang terbaik lah buat kalian. Ya, sip. Yang terbaik semoga kamu sama Meme itu bisa bersama ya, bisa menjadi istri yang baik buat kamu dan kamu bisa membimbing dia ya sebagai suami yang baik ya Cep. Oke ya, salam kenal ya Cep. Ya, bye-bye. Ya, bye-bye. Ya. Sehat kok. Sehat. Oke, makasih.